Dewan-dewan yang baru ini, kiranya mahasiswa berharap, sangat-sangat-sangat berharap,
kita sebagai mahasiswa representasi dari masyarakat ini, kita berharap akan dewan-dewan yang baru ini bisa menggapai aspirasi masyarakat. Uji coba undang-undang itu secara publik harus dilaksanakan, tidak secara instan diadakan. Jadi yang kita harapkan adalah uji coba publik RUU terkait yang disahkan oleh DPR RI maupun DPRD Kota Kabupaten melalui uji coba publik. Melalui uji coba publik ini kita bisa melihat relevan atau tidak uji coba ini akan dilakukan. Jadi tidak hanya instan saja, peraturan-peraturan itu tidak hanya 6 jam disahkan, 12 jam disahkan. Jangan-jangan kita sore tidur, malamnya disahkan. Nah, itu kan juga menjadi dilema bagi mahasiswa. Jadi itu, poin satu adalah mengawal MK sampai menjadi PKPU. Dan kedua adalah mengecam keras DPR RI tentang pembangkangan konstitusi. Yang kedua adalah aspirasi rakyat setelah ini silakan untuk didengar. Silakan untuk membuat program-program yang bisa menyerap aspirasi rakyat secara menyeluruh. Tidak hanya di tingkat-tingkat kecamatan saja, di desa-desa terpencil, bahkan di kelurahan atau desa-desa yang belum maju. Mungkin itu saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.